Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Sukses MTQ 23 Kota Depok, Cinere juara. Mantap. MTQ Kecamatan Cinere adalah Cinere Mas atau Cinere Go. Apa harapannya Pak Camat dari Cinere ini? Mempertahankan, bahkan prestasinya agak naik peringkat ketiga. Target, doakan. Dalam acara pembukaan MTQ ke-23 tahun 2023 tingkat Kota Depok yang diselenggarakan di Alun-Alun Kota Depok dan bertindak sebagai tuan rumah Kecamatan Cilodong, Kafilah Kecamatan Cinere dalam pawai ini dipimpin langsung oleh Camat Cinere Bapak Haji Mursalim, SAG, MSI yang didampingi oleh Bapak Lurah dari 4 kelurahan dan peserta pawai. Dalam pawai ini banyaknya peserta dari 11 kecamatan di Kota Depok membuat acara sungguh sangat meriah dan ramai. Mudah-mudahan peserta dari Kecamatan Cinere menjadi yang terbaik ataupun masuk 3 besar sesuai target yang diharapkan. Demikian liputan dari Rohmain Channel. Pare di pagari kawan, mohon maaf, mohon permisi, kafilah Cinere mau numpang lewat. Jumlah penduduk 84.495 jiwa yang terbagi dalam 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Cinere, Kelurahan Gandul, Kelurahan Pangkalan Jati, dan Kelurahan Pangkalan Jati Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gantung Pare jangan dinding, hanya ikan cere di muara. Kecamatan Cinere datang untuk berlatih, Kecamatan Cinere datang untuk juara. Makan nasi lauk ya Pare, nasi dibungkus, jangan pakai kolak. Mohon permisi, ini rombongan dari Cinere. Ikut hadir, sukseskan. Muasabah, tilawatil Quran.
Bapak Ibu, pertumbuhan ekonomi masyarakat yang sangat berkembang dikelilingi wilayah hunian elit dan sentral bisnis komersial besar dan wilayah sekitar, serta tipologi masyarakat yang heterogen sehingga menjadi salah satu daerah sadar kerukunan umat beragama. Kecamatan yang berada di posisi paling utara Kota Depok merupakan kecamatan yang relatif sibuk sehingga menjadi pusat kunjungan masyarakat kota tetangga dari berbagai sektor. Kami persilakan untuk melanjutkan perjalanan. Kita beri plus yang meriah sekali lagi untuk Kavila Kecamatan Cinere. Ya, kami persilakan untuk melanjutkan perjalanan. Terima kasih dari Kecamatan Cinere. Ya, dengan membawa segala kelebihan yang dimiliki, Cinere membawa misi Cinere ceria, cerdas, energik, responsif, inovatif, dan agamis. Kecamatan Cinere menjelma menjadi kota yang mewujudkan masyarakat yang religius dan berbudaya berbasis kebinekaan dan ketahanan keluarga. Dengan membawa kafilah sebanyak 53 orang, terdiri dari peserta 41 orang, pelatih 5 orang, official 5 orang, dan pendamping 2 orang. Cepetan nih, kesok diberhenti lagi. Ya enggak. Ya, ini dia. Masih dari Kecamatan Cinere, ada Bapak Camat beserta lurah sekecamatan Cinere. Iya, betul Bu Dina. Disusul dengan ibu-ibu yang berbaju putih ini, Mas Imam, sama dengan benar, kita Mas Imam. Sama kita ya, janjian kayaknya kita. Masih berdekatan dengan tema Hari Santri kayaknya ini. Iya, betul. Jadi atasan putih dan bawah sarung hitam. Di belakang ibu-ibunya nih Mas Imam ada bapak-bapaknya juga ya, nggak mau kalah ya Mas Imam ya. Bersarung, berpeci, dan berkoko putih. Lambaikan tangannya bapak-bapak semua. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk kafilah Kecamatan Cinere.
Ini duluan tuh. Ke depan. Ya, baik Bapak Ibu. Demikianlah hasil liputan video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di-like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.